Nah, buat teman-teman yang mau membeli koin pada TikTok, caranya gampang banget. Tentunya kalian login dulu ya akun TikTok kalian. Lalu klik di profile. Selanjutnya klik di pojok kanan atas. Klik di balance. Di sini bakal kelihatan live reward kalian, hadiah dari reward dan juga ada koinnya. Nah, ini karena kita mau beli, klik di koin. Muncul nih koin balance kalau koin kita cuman 0. Nah, di sini pilih recharge-nya atau yang mana yang mau kalian beli. 5 koin di harga 1.200 ataupun 13 koin di harga 3.200 dan seterusnya. Kalian bisa pilih aja. Contohnya aja kita pilih yang di 1.200 ya. Nah, ini klik recharge. Nanti akan diarahkan menggunakan Google Play, guys. Nah, jadi kalian bisa payment menggunakan GoPay atau yang lain. Ada GoPay, Dana, debit atau CC kalian, dan masih banyak yang lain. Contoh ada Alfamart, BSI, Indomaret, Mandiri, dan lain sebagainya. E-wallet juga banyak banget, ada ShopeePay, Dana, Doku, GoPay, atau redeem code. Nah, ini bebas kalian pilih yang mana. Katakanlah kita pakai GoPay yang sudah terdaftar. Nah, ini tinggal klik one tap buy. Kalian pasang sidik jari kalau kalian pakai sidik jari. Nah, maka Google Play is processing ya, payment successful. Maka kalian sudah berhasil membeli TikTok coin ya. Nah, ada tanda payment successful karena kita pakai Gojek, guys. Kita scroll aja ke atas. Purchase complete. Nah, ini kita klik balik lagi. Maka koin balance kalian udah tambah 5, guys.